Selamat malam. Malam. Aduh, aku cuma mau ngingetin lagi ya, ini kalau nggak salah kesempatan terakhir kamu untuk ikut Indonesian Idol ya. Tadi Kirana 17 tahun, baru di awal kamu di 26 dan ini menjadi kesempatan terakhir untuk ikut Indonesian Idol. Kalau ini nggak berhasil, kamu udah nggak bisa ikut lagi. Tapi aku ingat. Beberapa kali aku sering nyanyi di Surabaya dan salah satu suara yang ku ingat itu suara kamu. Kita pernah duet beberapa kali di sana dan aku nggak pernah ngomong ya karena aku takut seperti wow, kita. Wow, sombong amat? Enggak, aku pernah kita. Sombong amat pernah duet sama dia? Iya, di nikahannya juga aku yang nyanyi. Oh iya. Nikahannya dia? Iya. Wow. Oh, kamu. Jadi, wow. Fans sama Bang Judika. Jadi memang nikahanmu dinyanyikan oleh Judika. Wow. Wow, amazing. Kalau betul. Bukan Crazy Rich gak mungkin. Yeah. Nah itu dia. Bisa bayar Judika mahal soalnya. Tapi yang jelas aku pertama kali nyanyi sama kamu aku udah tahu ini orang. Aku nyanyi beberapa kali di Surabaya kok suaranya khas banget gitu. Kelembutan suara kamu itu adalah salah satu kekuatan kamu yang paling dahsyat. Kemarin waktu minggu lalu kamu nyanyi Pergilah Kasih. Aduh itu sangat membunuhku ya. Artinya lagu itu kamu bawain tuh. Dalam banget dan lagu ini juga gak gampang. Kamu berhasil bawain lagu ini dengan versi kamu. Tadi di ref pertama aku udah kayak aduh ini orang kayak udah punya single. Aku dengerin di mobil suaranya khas banget. Dan ya mungkin ini terakhir dan aku rasa kamu akan jauh melangkah di Indonesian Idol Special Season ini. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan tetap berlatih, tetap tampilkan yang terbaik. Siap, ya. Makasih Bang. Oke Melissa. Ah, cukup ya? Belum ngomong loh Mas Ari. Enggak, aku merasa bahwa kamu punya cita-cita yang aku harus akuin. Kamu jangan sampai mundur dengan cita-cita kamu, benar kata Mas Wasu tadi mulia. Kamu ingin jadi penyanyi, bahwa kamu ingin buktikan bahwa kamu ingin hidup dari bernyanyi. Itu yang aku respect sama kamu. Meskipun penampilan kamu malam ini memang tidak mulus ya. Terus terang tidak mulus, kamu pasti merasakan itu juga. Aku juga merasakan bahwa ini sebenarnya nggak mulus. Tapi menarik, aku ingin menggarisbawain lagi bahwa suara kamu sangat komersial. Bahwa itulah kelebihan kamu, terus jaga itu, kamu terus perbaikin diri. Mudah-mudahan kamu bisa lanjut ke babak spekta. Amin, makasih Mas Anang. Oke, terima kasih banyak pada para judges. Ternyata kamu sempat duet sama Judika di pernikahan kamu ya? Kalau duet sama Bang Judika di acara wedding Surabaya sih. Di acara wedding, iya. Tapi Judika nyanyi di nikahan kamu. Iya, karena aku ngefans banget sama Bang Judika. Wow. Melissa. Iya, Mas Ari. Tahun berapa kamu menikah? Baru Februari kemarin. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Berapa honor Judika? Harganya udah mahal. Ya, harganya udah mahal tuh Judika tuh. Berapa? Jangan dong. Karena aku tuh pengen nanti suatu saat apabila aku... Nikah lagi, jangan gitu dong. Menikah sama anak. Ya sebentar,
Jangan, diperjelas dulu. Menikah, mau menikah lagi ya? Menikahkan anak. Mas Ari, astagfirullah. Menikahkan anakku. Oh, mau gitu. Ya, bare-are iki. Sekarang umur berapa anaknya? 22. Oh, 22. Iya, cewek. Cewek. Rencana kapan, Mas? Aku tuh kalau enggak pengen mengundang, kalau enggak Judika, aku pengen mengundang Mas Anang untuk menjadi pembawa acaranya. Loh, Mas Anang jadi MC? So, iya. Aku nyanyi jodohku, So. Sama Asanti, So. Enggak boleh kamu. Nyanyi, katanya kamu pembawa acara. Kamu enggak pembawa acara, Mas Anang. Kamu kan bapaknya anakku juga. Tapi enggak adil, Mas Anang jadi pembawa acara itu enggak hormatin Daniel. Daniel pastinya sebagai host bersama Mas Anang. Oh gitu? Gue yang nyanyiin jodohku aja gimana? Iya. Oke, tapi kalau misalnya menurut Melissa sendiri tadi kan Mas Anang bilang itu kurang mulus. Menurut kamu kalau misalnya kamu menilai penampilan kamu barusan gimana? Jujur memang masih ada beberapa yang kurang mulus. Okay. Karena deg-degan kan ini juga selangkah lagi gitu menuju spekta dan selangkah lagi menyandang title idol gitu. Betul. Jadi memang ada beban tersendiri, tapi moga-moga kalau dikasih kesempatan aku mau belajar lagi. Ngapain juga deg-degan, itu juri udah dibayar gitu ke nikahan kamu gitu. Kamu mampu bayar dia gitu ya. Gak perlu deg-degan sebenarnya menurut saya. Enggak, tapi boleh nanya satu kali lagi enggak? Oh silakan, boleh. Boleh. Suamimu mendukung gak kamu jadi penyanyi? Mendukung banget. Doa malam ini kalau kamu lanjut berarti doa suami kamu. Wih. Kenapa Mas, gak pernah ditanggepin kalau kamu berdoa buat istrimu? Kamu minta dia. Selalu berdoa buat istriku. Oh. Istriku selalu mendoakan aku. Barusan udah dia ngomong gitu, dia ngerasa berwibawa banget, dia tepuk tangan sendiri. Oke, tapi yang pastinya... Tapi memang benar. Kenapa? Memang benar. Doa istri sama doa suami itu... Yang tadi itu benar memang. Iya. Benar ke lo, bosu. Iya. Banyak banget yang benar tadi itu, Ari langsung menikah lagi atau mungkin Ari langsung menikahin anak. Enggak, yang benar yang mana? Menikahkan anak. Ya ampun, ya udah itu, sorry. Tadi saya cuma pakai satu kuping sebelah gitu, jadi kayak gak kedengeran, sorry ya. Oke, langsung aja. Kita minta Anda semua kalau misalnya Anda ingin melihat penampilan Ari Lasso. Penampilan Melissa di pernikahan. Ari Lasso. Di pernikahan Ari Lasso. Pernikahan Ari Lasso. Anaknya aku ngomong. So, jangan bok ya, jangan terlalu jujur bok. So. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah The Next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, dan share sekarang juga.